Welcome back to YouTube channel my. Jadi ini aku udah siap-siap. Bukan gitu maksudnya. Jangan salah ngomong. Ini aku mau mandi. Aku mau siap-siap karena ketemu Pak Handinya itu adalah hari ini. Sumpah, gue deg-degan. Padahal sebenarnya ini bintang tamu utamanya bapak gue. Cuma gue takut nih keluarga gue ding salah-salah ngomong. Udah kasus. Jangan sampai ya Allah. Sekarang aku mandi dulu ya guys. Aku siap-siap mandi. Terus aku mau sholat zuhur karena belum sholat zuhur. Abis itu, deh kita langsung jalan. Jadi sekarang aku udah selesai mandi. Dan ini fine dining. Jadi harus pakai jas. Jas gue warnanya ungu, biru, coklat. Tuh, masa gue pakai jas yang biasa gue pakai di FJ show guys. Ya, udah ini mah gue dikira mau nyanyi. Gue alay. Guys, asli guys, tolongin gue guys. Asli. Ya ilah, dokter kali ah. Sakit apa bu? Udah deh, gue punya nih jas hitam tapi begini. Ya Allah, bukan gue banget. Hari-hari pakai boxer, sekarang suruh pakai jas. Ya ilah. Halo pak. Iya, saya bisnis semua lancar alhamdulillah pak. Enggak banget. Aduh, asli gue tuh jarang banget guys pakai jas. Eh bro. Ih, ada goceng. Ya Allah, alhamdulillah. Lumayan guys, 5.000. 10.000. Ih, lumayan. Lagi gak? Ya, tahu aja gue lagi kere. Wede, bapak-bapak, ibu-ibu lagi mana? Siap-siap, udah rapi aku. Kamu udah siap mah? Udah mau jalan. Wede, lo cepetan, cepetan, udah tunggu bentar ya. Gak apa-apa. Persanding janjinya ke sore yang terlambat gak enak. Ya kan lo udah siap ini. Bapak kita pakai jas rapi banget gak sih? Kan udah siap pakai jas tadi. Ya udah sih, kita nurut aja. Iya, tapi bapak gak pakai sekarang, aku di mobil. Kalau di depan rumah Pak Sandi, baru mau pakai. Siapa? Gini. Coba. Ini. Coba latihan ketemu Pak Sandi, baris dulu kan, kita kan pasti masuk baris. Oh, papa dulu, papa. Iya, papa duluan. Papa duluan. Ntar dulu, aku ambil tasnya aku dulu. Oh iya. Coba kan. Ntar dulu. Bawa belakang tadi. Coba kan. Assalamualaikum. Sini, Pak Sandi. Papa kenapa nggak pakai jas? Pakai dulu dong jasnya. Cerewet banget ya ini ya. Ya, yang cerewet siapa? Nah, dari sini. Cita apa sahaja di sini? Pasalnya di sini. Iya. Bapa di sini depan dia. Assalamualaikum, Pak Sandi. Halo Pak. Halo Pak Sandi, apa kabar? Sehat ya. Makasih ya Pak, udah undang kita. Iya Pak, udah diundang kita. Alhamdulillah. Terus apa lagi? Kita doang masa kita. Adil. Kenapa mesti latihan? Kalau dibikin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dibikin latihan maka kita jadi grogi. Kan udah ketemu. Assalamualaikum Pak Sandi, apa kabar gitu ya? Kalau dibikin-bikin dulu malah enggak ini Pak. Enggak, habis dibikin dulu sih enggak ada. Orang mesti siapin dulu, enggak ada bikin-bikin. Orang mau pidato siapin dulu. Kalau pidato ini kan mau ngomong sekarang diapalin. Saya ucapin banyak-banyak terima kasih Pak Sandi gitu ya. Iya. Yang sudah apa? Yang sudah mengundang saya sekeluarga ya, gitu ya. Iya. Di jamuan sore ini. Ya kan dipakai, masa enggak makan makan bilangin. Nanti juga ntar di sana enggak ngomong apa-apa. Bingung, benar apa bingung? Diam aja ntar.
Oh my god, kita udah sampai. Deg-degan. Ini berapa? Iya, takut banget. Hah? Eh, papa jangan deg-degan, anda juga deg-degan. Mama doang yang enggak. Eh, pegang dia, pegang kamera dulu, kasih mau pakai bedak. Adil, kompetnya nggak usah dibawa. Nggak usah, nggak ada isinya juga. Jas papa mana, jas papa? Hah? Jas papa. Tunggu ya, kita lagi ribet. Ada yang lagi bedakan, ada yang nanya jasnya mana. Aku nggak ribet. Ntar dulu deh, guys, ntar dulu ya, guys ya. Eh, gimana ini kita? Udah jalan biasa deh. Kita udah sampai dan kita bingung. Ini kita masuk aja. Assalamualaikum, Pak Sandi, main yuk. Kita sekarang udah di rumah Pak Sandi. Kita di ruang tamunya, guys. Barusan lihat gak? Ternyata di rumah Pak Sandi ada lalat juga. Kira-kira rumah kita juga. Jadi gue apa nih, Papa? Hah? Lalat. Kata Papa. Kata Papa. Lalatnya kita yang bawa. Assalamualaikum. Ya Allah, ini rumah. Tapi ya Allah, ada kolam ikan. Ini saya kenal lagi nih Pak sama dia Pak, tapi dia pakai jas lagi. Oh, saya kayaknya harus pakai jas juga deh. Iya, saya juga pakai Pak. Cuma buat kamu. Saya nggak mau, belum nggak. Kenapa harus ada? Kalau nggak pakai jas nanti nggak boleh masuk ke pasar. Nanti kena lagi kan? Saya juga kena Pak. Gitu. Guys, vlognya lanjut di vlognya Pak Sandi aja. Gue takut, gue ngeri. Oke. Gue berani nge-vlognya pas udah mau pulang. Dia dapat buku dan sekarang udah mau pulang. Pokoknya kalau kalian mau nonton tadi ngapain aja, kalian mampir ke channelnya Pak Sandi aja ya guys ya. Ini kita udah mau pulang. Sobi. Pak. Halo guys. Terima kasih. Selamat. Ya Pak. Udah kita ngendam. Kerjain Malik sih. Sandi. Kena. Bye-bye. Makasih Pak Sandi. Terima kasih. Bye-bye. Ya, pasti kalian mau ngomong gini. Hah? Apa nih kok tiba-tiba udah di kamar lagi? Ya, kalau kalian mau marah, waktu dan tempat aku persilahkan. Maaf. Iya, aku gak berani nge-vlog di sana, maaf. Maafin. Aku klarifikasi ya. Karena aku bener-bener deg-degan banget guys di sana. Aku bener-bener deg-degan banget. Pokoknya sekarang kita ini nanya ke papa, kita tanya gimana perasaannya kayak gitu. Oh iya, banyak juga yang nanya kenapa Kak Islam gak ikut waktu kemarin aku posting di Instagram. Karena di rumah Pak Sandi ada tulisannya orang gak asik dilarang masuk. Gak bercanda Kak Islam, aku minta maaf aku bercanda. Karena Kak Islamnya itu dia ada seminar dan itu acaranya tuh setiap acara tahunan gitulah. Pokoknya dia gak bisa ikut deh. Kita sambil bikin kopi dulu guys. Kopi Jilus Mix ada yang aroma gula aren, vanila sama pandan. Kita bikin yang gula aren. Heh, mau ikut bikin kopi? Ya Pak. Mau ikut bikin kopi? Ikut Pak. Ikut dong. Waduh. Sorry Ocong. Ocong doyan ngopi ya Ocong ya. Kita makan kopi sambil cerita-cerita. Tuh. Sumpah dia beneran mau kopinya. Jangan, jangan. Panas. Ocong panas, kopinya panas sayang. Duh, gue yang panik. Baru sayang mendidih kopinya. Kopinya baru mendidih. Jadi, ini dia kopi yang mau aku kasih tahu ke kalian. Kopi hitam Jilus Mix. Ini kopinya tuh kopinya anak muda. Jadi kopinya tuh bikin melek tapi gak bikin kembung. Udah gitu nih, ampasnya cepet turun. Jadi gak nyangkut di tenggorokan. Sama gak nyangkut juga di gigi. Mantap. Papa. Gimana tadi perasaannya ketemu Pak Sandi? Seneng banget. Hah? Seneng banget. Alhamdulillah ya bisa ketemu. Pak Sandi udah baik orangnya. Nampol nih dikasih kaos sama Pak Sandi. Oh iya. Kaosnya Pak Sandi. Oh iya. Ultimate You tuh. Oh iya, Adil juga dikasih. Di mana ya Adil ya? Ada tuh. Tokonya guys, apa namanya? Aku nggak bisa. Gimana ya? Aku blak. Pokoknya nih guys ya, ceritanya begini. Pas gue nyampe di sana, udah gue dikerjain, gue dibilang, ini bukan rumah Pak Sandi, ini rumahnya Pak Prabowo. Lo tau gak gue jawabnya gimana? Oh, ini rumahnya Pak Prabowo. Gak bisa ngomong Pak Prabowo gue.
ada di vlognya Bang Sandi. Gue sampai kayak, oh ini rasanya deg-degan. Udahlah tuh, udah gue dikerjain begitu, masuk ke dalam. Mau masuk ke dalamnya, gue sama bapak gue gak ada yang berani masuk. Dorong-dorongan siapa dua. Sumpah aku stupid banget kenapa aku gak nge-vlog karena itu guys. Karena aku kan pegang kamera sendiri kan. Terus aku belum izin sama Pak Sandinya langsung, Pak boleh nge-vlog apa enggak. Jadi kayak takut. Pokoknya guys, gini aja, aku bakal kasih tahu kalian kalau Pak Sandi udah upload, aku infoin di Instagram aku. Karena aku minta maaf banget, di sana aku bener-bener ngeblank banget. Gak tahu mau ngapain, kayak deg-degan, deg-degannya tuh kayak deg-deg-deg-deg gitu. Kayak orang jatuh cinta. Lupa closing, bye.